memakai L'Oreal tuh pribadinya udah berapa lama? Udah berapa lama memakai produk L'Oreal sendiri, Kak? Mungkin L'Oreal tuh udah juga lebih dari 50 tahun ya. Udah pasti, pasti mbaknya juga dari orang tua, dari teman-teman pasti ada produk L'Oreal di rumah gitu. Jadi kalau kita pakai dari kapan, dari kecil juga udah kita pakai. Jadi ini sangat-sangat dekat sama kita juga nih produknya. Jadi udah lama sih sebenernya. Apalagi kalau misalkan produk-produk yang baru dan baru aku promosiin tadi, ya kurang lebih udah sebenarnya menurut aku cantik itu kan sekarang udah nggak ada punya standarnya, kayak harus ini harus itu gitu. Nah, yang paling penting kan itu dari dalam diri kita aja sih, kayak perawatan diri, kayak rajin olahraga, apa yang kita konsumsi, terus tahu value kita juga itu kita jadi tahu harus berpenampilan seperti apa, itu udah sangat penting. Enggak sih, tergantung kebutuhannya aja apa. Cuman enggak yang jadi berlebihan juga, ya cukup aja. Karena menurut aku, ini hidup sederhana aja lebih cukupnya aja. Nah, aku sering kadang, kan udah cantik nih, pernah percaya, nggak percaya diri, secure di depan kalian dikir di depan kamera, apalagi ngobrol sama teman di depan insecure sendiri, pernah lah. Pernah lah, maksudnya. Karena kan, kayaknya insecure tuh semua orang pasti pernah merasakan ini, kayak untuk siapapun juga pasti ada. Mungkin sampai syukur itu kita bakal ada di tapi gimana caranya aku bisa, apa ya, nggak terpuruk gitu, insecure aku gitu. Jadi aku share juga sekarang sama kalian, jadi gak apa-apa sih.
juga ada persetujuan dari orang terdekat atau mungkin pasangan atau mungkin iya sama dengan L'Oreal Paris. Aku merasa aku jawabannya nggak nyambung ya. Gimana tapi lagi kan banyak dapat pujian dari orang cantik gitu loh, dari orang terdekat. Pernah nggak kak ada pujian dari orang terdekat? Juga nggak kayak sih. Kamu bisa dipuji ya tuh? Masa enggak? Iya. Gitu. Kan jawaban aja teman-teman. Ini sama Kani aja dong kan sama Kak Dita kan sahabatan tapi selalu dijodoh-jodohin gimana Kak? Iya. Jadi kita ya Kak. Kita aja Kak. Bersama dengan L'Oreal. Kita aja Kak. Risi enggak sih Kak selalu di luar negeri? Luar, luar negeri. Itu barengan sama sama Gempi juga ya? Liburan. Iya ketemu ternyata sama Gempi lagi liburan ke sana juga ya sama Gading itu kan jadi ya bareng-bareng kan tanggal juga jadi ya ketemu-ketemu kita sempat ke itu bareng-bareng gitu. Sama omanya Gempi juga sama teman-temannya juga dari Candika rame-rame lah biasanya gitu Mbak Emas kalau misalnya keluar negeri ada orang Indonesia yang Mas kan keluar negeri ketemu sama teman-teman maksudnya apalagi kita kerjanya sama ya pasti janjian-janjian ketemu gitu jadi wajar banget. Oke okay. Jadi tanggapannya dikit kak ya, risih nggak sih kak risih nggak sih kak jadi dijodoh-jodohin sama Dikta kak sedikit aja Dikta yang maju kita makasih Allah ya makasih ya teman-teman ya makasih L'Oreal.